Bergeser ke informasi lain saudara, hari ini para calon menteri dan wakil menteri kembali mengikuti pembekalan materi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka hadir di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang sejak pagi tadi. Pembekalan hari ini merupakan lanjutan usai Prabowo memberikan pembekalan calon menteri kemarin. Pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan materi pertama berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dilanjutkan dengan materi komunikasi pada sesi 2. Pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat akan diisi dengan bahasan lapangan kerja dan masa depan. Kemudian ada pula materi tentang anti korupsi. Untuk mengetahui informasi terkini dari Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat, kita sapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, seperti apa agenda pembekalan hari kedua? Materi apa saja yang e, diberikan dan siapa-siapa saja yang sudah hadir pada hari ini? Ya, Bella ada juga saudara, saat ini sudah berlangsung pembekalan terhadap calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Uh, Di mana, kalau tadi kami melihat listnya, memang sudah ada 54 orang yang memang sudah terkonfirmasi masuk ke dalam untuk menerima pembekalan. Betul sekali, tadi sudah ada uh, materi pertama terkait dengan kecerdasan buatan, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan komunikasi uh, terkait dengan teknologi saat ini, termasuk juga yang akan dibahas selanjutnya adalah terkait dengan lapangan kerja masa depan. Dan terakhir adalah uh, pembahasan mengenai anti korupsi. Ini merupakan pembekalan yang diberikan kepada calon wakil menteri, seperti. Yang diberikan oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih pada calon menteri kemarin uh, di hari Rabu. Jadi, kalau hari ini adalah gilirannya calon wakil menteri dan juga calon kepala badan yang mengenakan batik tadi masuk ke dalam bersama-sama, dan kalau kita melihat bagaimana jadwal pada hari ini, Bella dan juga saudara nampaknya akan lebih cepat selesai. Karena kalau kami mendengarkan informasi uh, bahwa sebenarnya sebentar lagi Prabowo Subianto ini akan keluar dari Hambalang dan akan menuju ke agenda berikutnya ke Kementerian Pertahanan, tapi... Uh,

kita tentu harus menanti terlebih dahulu apakah benar ini sudah selesai di dalam karena kalau kita melihat jadwal sebenarnya masih ada uh, satu sesi lagi yang baru dimulai sekitar pukul 12.30 ataupun juga setengah 1 siang. Yang berarti kalau diasumsikan ini mungkin akan selesai pada pukul 2 ataupun juga setengah 3. Tapi tentu sekali lagi uh, di atas ini dinamis uh, apakah memang semuanya sesinya sudah dijadikan satu atau beberapa tema ini langsung dibahas sekaligus tapi yang jelas adalah terkait dengan materi ini sudah menjadi pilihan dari Prabowo Subianto orang-orang yang terlihat berkapasitas dan juga mumpuni untuk memberikan materi pendalaman pembekalan bagi para calon wakil menteri dan juga calon kepala badannya untuk mempersiapkan mereka bisa bekerja bersama-sama nanti dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, tadi eh, memastikan kembali Belanda juga saudara bahwa bukan hanya presiden terpilih saja Prabowo Subianto yang ada di dalam, tapi juga ada uh, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga sudah ada di dalam mengenakan batik juga ya, mengikuti dress code karena dress code-nya berbeda-beda ya setiap hari ya. Nah kalau misalnya kita melihat juga bagaimana kesiapan ataupun juga ciri khas dari Prabowo Subianto ini menjadi satu hal yang seringkali dilakukan yakni memberikan pembekalan bagi orang-orang terdekatnya. Sebelumnya uh, dirinya seringkali memberikan pembekalan bagi kader-kader kader partai. Gerindra. Lalu kemudian juga sebelum pelantikan uh, de anggota DPR, DPRD, DPD, dirinya juga kembali memberikan pembekalan kepada calon-calon yang terpilih yakni dari Partai Gerindra di Hambalang dan kali ini juga kita melihat bersama-sama ini menjadi momen pertama juga bagi presiden terpilih memanggil uh, calon menteri dan juga calon wakil menteri dan calon kepala badan untuk diberikan pembekalan pada hari ini dan ini menjadi satu uh, momen ya, satu bukti juga bahwa memang Prabowo Subianto presiden terpilih ingin menunjukkan bahwa bukan hanya kesediaan ketika diminta untuk bekerja tapi juga kesiapan dari segi materi, dari segi align antara visi misi, program kemudian juga kepahaman, kesepahaman terkait dengan apa yang nanti akan mereka jalankan bersama-sama. Nah, ini yang menjadi hal penting juga dari pandangan uh, presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga pembekalan terkait tema-tema yang tadi sudah saya sampaikan termasuk juga yang kemarin uh, disampaikan yakni ada Mayoritas terkait dengan perekonomian, lalu kemudian juga strategi ekonomi, strategi eh, kebangsaan, dan juga geopolitik menjadi hal-hal yang ini. Uh, penting sekali dinilai Prabowo Subianto karena kita juga melihat berangkat dari apa yang disampaikan berkali-kali di kampanyenya, di janji-janjinya, di program-programnya asa cita dan juga 17 programnya semuanya masuk begitu ya uh, terpecah-pecah juga dalam tema-tema yang diberikan dalam pembekalan dua hari ini yang berarti ini memang sudah ada persiapan yang di, uh, yang dilakukan ataupun juga dibuat oleh pra, uh, presiden terpilih Prabowo Subianto untuk nantinya pemerintahan yang dipimpinnya dan juga Gibran Rakabuming Raka Bumiraka bisa berjalan dengan baik harapannya melalui pembekalan ataupun juga yang disebut sebagai retreat Hambalang ini bisa mengkoneksikan juga antar satu sama lain dari calon wakil menteri, calon menteri, calon kepala badan karena nantinya bekerja mereka bukan hanya langsung dengan uh, presiden dan juga wakil presiden terpilih tapi juga dengan uh, antar kementerian, antar kepala badan. Nah, ini bisa saling bersinggungan dari kebijakan kemudian juga dari program-program yang tentunya diharapkan bisa merealisasikan 17 program dan juga janji-janji yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu eh, satu poin pertama untuk kemudian diberikan pembekalan lalu kemudian juga yang kedua adalah untuk mempersiapkan mereka tadi untuk uh, diketahui terkait dengan perkembangan uh, zaman, perkembangan dunia geopolitik tantangan tantangan apa yang diperlu uh, diperlu diketahui dan yang terakhir adalah uh, menyusun strategi untuk melihat apa yang perlu dilakukan bagi pe kementerian, bagi uh, wakil menteri dan juga bagi kepala badan untuk bisa mengmitigasi, mengantisipasi, dan juga uh, bisa bergerak maju ya. Karena harapan dari eh, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang sering disampaikan adalah bagaimana bisa mandiri Indonesia. Jadi melalui program-program dan juga melalui uh, kebijakan-kebijakannya nanti ini bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih mandiri. Tentu ini kita akan saksikan bersama-sama Bella dan juga saudara bagaimana kesiapan mereka ini dibuktikan dalam kinerjanya lima tahun ke depan dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Tapi yang pertama nanti kita akan dengarkan apa adalah bagaimana pesan dari Prabowo Subianto terhadap calon wakil menterinya dan juga calon kepala badannya seperti yang kemarin juga disampaikan kepada calon menteri-menterinya. Bella. Baik, terima kasih Triksi Valencia langsung dari Hambalang Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.